Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Risma.com, CCTV Online Channel. Oke guys, untuk video kali ini saya mau sharing ya, bagaimana cara kita mengakses ya CCTV online, yaitu menggunakan aplikasi F. Ini ya guys, kita install dulu, kita klik, kita install sampai selesai ya. Oke, karena ini saya sudah menginstalnya, maka kita langsung saja. Ini sudah. Nah, di sini kalau sudah diinstal ya, di sini maka kita tinggal klik ya guys ya. Oke, sebenarnya hampir sama ya. Oke, kita menggunakan ini kita menggunakan local login saja, yang ini ya guys, menggunakan local login, jadi tidak mendaftar aja. Lalu kita tambah add-nya di paling atas ya. Iya, kita akan mencoba beri nama CCTV atau Risma.com CCTV. Ini hanya anu ya, Risma.com ini bebas, mau dikasih nama aja bebas ya guys ya. Oke, untuk serial number kita bisa add, untuk serial number kita add manual ya guys, kita manual aja enggak apa-apa, jangan sampai keliru ya. Oke, kita pasang dulu. Iya. Oke, guys. Ini kalau sudah kita tinggal add, kita tinggal oke ya. Kalau berhasil maka di sini, nah sini sudah muncul. Iya, kita klik untuk di pojoknya centang. Iya, ini ada sudah muncul, yaitu ada cam 1, cam 2 ini. Oke. Setelah muncul cam 1, cam 2, cam 3 dan seterusnya, maka di bawah itu kita start view ya. Oke. Kita klik, maka akan muncul CCTV kita ya. Iya.
Iya. Kita loading, kita tunggu dulu. Alhamdulillah, ini berhasil ya guys. Jadi untuk XMY aplikasinya ya hampir sama di HP Android, cuman ini memakai STB ya guys ya. Oke, ini sudah jelas. Nah, ini kita coba klik. Iya, memakai TV LCD ya. Oke. Iya. Oke guys, seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Apabila suka dengan video ini, teman-teman ada yang mungkin ada gagalnya, nanti bisa komen di bawah ya. Oke.